WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Sekarang kita akan kembali mengajak mereka menjawab pertanyaan dalam teteh teka-teki sulit. Air laut asin karena bayam. 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 Bayam jawaban. Bukan. Kalau makanan mahal, biasa rasanya hambar. Karena mahal. Biasanya yang udah yang benar-benar yang dimasak tuh yang perfect banget. Kalau makan murah, asin, karena... Tadi kok ngomong apa ya? Karena murah. Murah, karena murah. Jadi asin, kasinan, kebanyakan garam. Air laut murah. Jadi gak usah beli, tinggal nyeduk aja. Baik. Murah. Air laut asin karena murah. Apakah itu jawaban? Aduh. Tenang, tenang. Yang penting udah melenceng otaknya. Air laut asin karena... Lihat. Nih, tadi udah dikasih clue. Sejak kapan lidah kalimatnya diasin, dulu, Mak? Kalimatnya dulu, Pak. Air laut. Oi, ngomong nih. Ya, air laut. Air laut asin karena lidah. Jadi air laut selama ini karena asin penyebabnya lidah, Pak. Apakah lidah semua orang seluruh dunia direndemin gitu, Pak? Jadi asin lautnya. Nih, saya tanya. Tadi Pak tadi air gini, laut lagi. Itu asin. Iya. Coba. Kalau air laut diteteskan di mata itu rasanya asin apa perih? Perih. Coba kalau diteteskan di lidah, air laut rasanya? Asin. Berarti asin karena? Lidah. Salah, karena ditetesin. Oh enggak, buktinya ditetesin di mata perih. Jangan sekali lagi, cepat sekali, coba cari, cepat cari. Kan tadi sudah dikasih clue. Ayo, coba bapak. Masuk ke clue tadi. Apa hubungannya begini? Bapak nyomot lidah orang buat ditetesin gitu, Pak. Apa hubungannya? Kan saya udah kasih tau. Mungkin diambil kan garamnya. Nah, kalau diambil gini, asin gak nih? Enggak. Nah, kalau diginin baru? Tapi gak ada gerakan itu tadi, Pak. Kan Anda sudah potong sebelumnya gini. Oke. Kotak terakhir itu direbutkan. Enak, hanya ketawa-ketawa doang ya. Gue mikir sampai puyeng, Pak. Ada 5 kotak huruf ketiga M. Untuk rebutannya, surat-surat tanah. Ini ngurus-ngurus surat tanah pernah nggak? Perlu tanda tangan Pak Lurah dan Pak. Ini waktu ngurus-ngurus pertama kali. Surat-surat tanah perlu tanda tangan Pak Lurah dan Pak titik. Pak Comot. Dicomot dulu tanda tangan. 3. Kalau tidak menjawab kita kurangi sebesar poin yang didapat. Tim A. Yang penting jawab ya. Pak Comot. Tim A menjawab comot. Tim B. Pak Mamat. Pak Mamat. Enggak, ini pasti nyambungin kata nih. Ngelanjutin kata. Pak apa pertanyaan tadi, Pak? Panuan. 3. 3. Tidak bisa menjawab. Pak Maman. Maman. Kita yang punya tanah, Pak. Pak Maman. Terserah. Comot yang penting bisa jawab, jangan jawab camat. Comot dan Maman. Apakah Comot atau Maman jawaban yang benar atau mungkin di luar itu? Maman dicomot. Surat-surat tanah perlu tanda tangan Pak Lurah dan Pak... Oh, ada Paknya ya, Pak? Iya, makanya. Kok Comot? Pak. Kan, gue bilang juga apa Pak Kaimap. Aduh, Pak. Tapi kalau dipenggal sendiri ini jadinya aimap. Apa ini, Pak? Makanya, Pak, kaimap. Iya, maksudnya kalau gitu, Bapak, ada perkataan lanjutkan kalimat ini, Pak. Kan itu jadi kesannya jadi nama orang. Kan saya sudah bilang, surat-surat tanah perlu tanda tangan Pak Lurah dan Pak titik. Pak kaimap. Pak kaimap. Kalau nggak pakai map, takut bulan-bulan. Maksudnya surat tanah pakai kantong kresek, Pak. Lu tahu. Surat tanah, Pak. Iya, kenapa? Barang bantuin dong, Pak. Kenapa gini, Pak? Jawaban tuh harusnya bisa berdiri sebagai sebuah kata tersendiri, Pak. Nah, itu. Nggak bayar, oke, lidah menjadi... Aimap itu kalau nggak digabung apa-apa, jadi apa, Pak, artinya? Nah, makanya harus pakai ada pertanyaan ini. Tapi kan bukan ada keterangan. Baik, tepuk tangan. Kaget. Bagaimana? Tidak terasa di seluruh kotak di TTS sudah terjawab semua. Kalau gitu kita akan membacakan skor sementara. Berapa? Tim B masih bertahan dengan skor 0 dan tim A memimpin dengan 200 poin.
Tapi jangan berbangga hati. Tim B masih punya kesempatan untuk bisa memenangkan kuis kita pada malam hari ini. Okay. Karena sekarang waktunya kita bermain dalam berpacu dalam emosi. Ini apa nih rules-nya, Cak? Aturannya sebenarnya sama, hanya yang kita diperbincangkan dan perdebatkan beda. Yep. Ini semuanya it's all about music. Music, oh, music. Okay. Ya, siap ya? Siap. Ya. Ini semua rebutan. Ini semua rebutan. Semua pertanyaan rebutan. Seven Harmony siap? Siap. Ya. Berpacu dalam emosi. Pertanyaannya, apa judul lagu yang tadi dinyanyikan? Lima. Kalau aslinya sih Penantian Berharga. Weh. Akhirnya kita. Trap suaranya om sih. Tidak tahu, kita lempar ke tim. Penantian Berharga. Penantian Berharga jawabannya. Iya. Salah. Pertanyaan apa tadi? Semua orang tahu itu judul Penantian Berharga, Pak. Salah. Apa, Pak? Apa judul lagu yang tadi dinyanyikan? Bukan. Kok bukan? Brandon tadi malah apa, nanya apakah, kok bukan? Apa yang judul lagu tadi? Bukan, Pak. Itu aslinya. Apa judul lagu yang tadi dinyanyikan? Bukan. Itu judulnya Penantian Berharga. Berharga. Salah. Oh, salah juga. Salah. Sama dong jawabannya. Bukan, saya bilang bukan tadi jawabannya. Iya, tapi hasil. Kan bukan, itu judulnya Penantian Berharga, sama. Ya menurut dia, Pak, Bapak ngomong judulnya ini apa, iya. Gitu, dia salahkan. Apa yang dinyanyi, judulnya itu apa, maksud saya itu bukan itu judulnya, Pak. Orang saya tanya apa judulnya, bukan itu judulnya. Anda ini jawab apa pembantah? Maksudnya apa judul? Jadi Bapak kan bilang ini judulnya apa? Lu siapa saya bilang gitu? Oh bukan, ya udahlah. Nah, coba dinyanyikan lagi coba. Coba. Coba nyanyikan lagi, berpacu dalam emosi. Akhirnya kita bersama. Jawabannya apa menurut Bapak? Apa? Yang di, judulnya apa sih lagunya itu? Nanti Berharga. Nah, iya. Makanya apa judul lagu yang tadi dinyanyikan? Bukan. Kalau yang tadi dinyanyikan kan Penantian Berharga, Penantian Berharga, Penantian Berharga, Penantian Berharga. Itu yang dinyanyikan tadi, liriknya, itu bukan liriknya, judulnya. Apa judul lagu yang tadi dinyanyikan? Apa judul lagu yang tadi dinyanyikan? Bukan liriknya, itu liriknya. Tadi, bukan judulnya. Pak, Bapak! Iya, Dek. Bapak tadi kan apanya tuh level, Pak. Apa judul lagu tadi dinyanyikan? Kenapa saya jadi, apa judul lagu yang tadi dinyanyikan? Loh, bukan. Apa judul lagu yang tadi dinyanyikan? Iya. Apa judul lagu yang Adina, tadi begitu dinyanyikan? Begitu tadi Bapak tuh? Iya. Bukan. Apa judul lagu yang tadi dinyanyikan? Nah, bukan. Ada pendekan. Ah! Ada pendekan. Bapak bermain lagi dengan intonasi. Bahaya, Pak. Tolong diputar ulang. Enggak, itu gak usah. Bukan lagunya, pertanyaan saya. Gak usah. Sekarang pertanyaan saya. Bodo amat. Ini lebih ke intonasi Bapak. Lah iya, makanya diputar ulang tadi pertanyaan saya. Kalau Bapak lihat grafik Bapak. Oke. Tuh, kan. Mana enggak ada. Kalau Bapak lihat ulang putar ulang di grafiknya itu Bapak tuh begini, Pak. Apa judul lagu yang tadi dinyanyikan? Begitu Bapak menjawab dengan persoalan dengan jawaban. Apa? Atau tekan ke bawah apanya? Ya udah, Anda gimana menurut saya? Ya udah lewat. Tadi mestinya. Makanya mikir dari tadi. Iya. Kasih semangat dulu buat para peserta kita. Makanya di
baik kalau calon pengomong. Apa judul lagu yang tadi dinyanyikan? Ya bukan dong, Cah, itu liriknya. Masa judulnya dinyanyiin kayak judulnya gitu? Judulnya udah tahu. Kalau gitu gak usah. Penantian berharga, sudah jelas nanti kata-katanya nyanyinya gak ada penantian berharga kan? Gak. Berarti bukan judul yang dinyanyikan, lirik. Kak, kalau namaku Bento, nah itu. Itu nah, dinyanyikan berarti, Pak. Ini siapa sih? Tapi kalau judul lagu yang dinyanyikan tuh contohnya apa misal? Burung camar. Itu lagunya burung camar langsung dinyanyikan. Balonku. Burung camar. Kalau balonku ada lima. Balonku ada lima. Pelangi. Burung kakatua. Pelangi. Bapak itu. Dalam memandang sebuah lagu kayak apa sih, Pak? Sebetulnya, Pak? Ya seperti layaknya Anda. Oke, bersiap untuk pertanyaan yang kedua. Silakan jalan, Tok. Harus jeli. Bukan jeli, Pak. Akal bulus Bapak nih, gak main. Ya, ini mohon maaf, lagu barat. Bodoh. Ini loh, pesannya kita gak tahu gitu lagu barat. Sampai semangat. Yap ya, perhatikan baik-baik tim A dan tim B. Berpacu dalam emosi. Jonas Blue ya? Lagunya berjudul Perfect Stranger. Wih, orang asing stranger. Yang sempurna, Pak Mas. Yes. Pertanyaannya, yang membawakan lagu tersebut kita kenal dengan nama? Ini rebutan Tim B. Nama orang asing. Cakupannya luas, Pak. Pokoknya itu nama orang asing. Nama orang asing. Betul. Setelah yang satu. When you do things like this and you set me free, how can anyone get... Sebutkan lagu yang tadi sudah dinyanyikan oleh Seven Harmony. Matamu di pinggir kali.